Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara menjahit sepatu biar bisa digunakan kembali. Ya, bahan-bahannya ini ada tali ya nilon, tali marlon. Ini buat menjahitnya ini dibuat seperti ini. Dan ini pahat buat memberi jalur di sini ya. Jalur buat benang nanti sini biar tidak mudah putus saat digunakan. Oke, bagaimana tutorialnya? Tonton saja ya. Kita gunakan pahat ya di sini. Pahat buat bikin jalur buat benang ya seperti ini ya. Kita pahat. Oke ya, kita buat jalur. Oke guys, kurang lebih dipahat seperti ini ya, diberi jalur nih buat benang nanti nih. Oke. Seperti ini ya. Ini. Oke guys, kita lanjut menjahit. Pertama kita tusuk di sini ya, bagian sini. Perlahan aja ya guys, hati-hati. Oke. Kemudian kita kasih benang di sini ya. Ini benangnya ya. Masukkan di sini. Kita tarik ya guys. Ini seperti ini ya. Tarik saja nih. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tusuk lagi di bagian sini, guys. Oke. Kita tusuk ya. Tali yang satu ini kita masukkan lagi di jalan sini. Oke. Ingat ya guys, menggunakan seperti ini nih. Kita tarik di bagian sini nih, pokoknya ini ya. Lalu seperti ini, yang satu ini kita masukkan ke dalam sini guys. Oke. Kemudian tali ini kita tarik dari sini. Oke, kita tarik ya. Oke. Kurang lebih seperti ini jadinya. Guys, lanjut lagi guys ke sini. Tarik lagi ya, tusuk lagi. Oke, seperti yang tadi ya guys, kita masukkan di sini. Oke, tarik di sini. Kemudian ini masukkan lagi, seperti yang tadi ya. Oke, kita tarik perlahan. Guys, kurang lebih seperti ini, guys. Oke. Seperti ini. Dan seterusnya ya sampai nanti melingkar kemari ya. Oke. Terus lagi ya. Ini harus dirapikan ya guys, biar nggak salah nanti.
Oke guys, kurang lebih seperti ini nih. Ini udah hampir separuh ya. Sudah kuat nih guys. Sini lagi ya. Sini gue. Oke guys, talinya ini nggak sampai lagi ya guys untuk kemari. Ya, terima kasih kemari. Bagaimana cara menyambungnya ini? Oke, gini aja guys. Kita tusuk lagi di dalam sini. Ini kan ada masih nih tali yang di dalam nih. Oke, kita tusuk di sini ya. Oke guys, ini ya, kita tarik seperti ini. Ini kita potong, kita bakar aja guys seperti ini. Jadi tali yang satunya ini kita tarik aja segini. Oke, ini kita biarkan aja guys di sini. Lanjut lagi. Sini lagi guys. Ini masukkan lagi seperti yang tadi ya. Seperti itu. Kemudian ini tarik lagi. Guys, nanti yang ini kita jerat aja gini guys. Ini lalu kita bakar aja guys. Kita lanjut ini guys, teruskan yang ini ya kemari sampai selesai. Oke. Oke guys, kurang lebih seperti ini. Ini sudah selesai dan bisa digunakan kembali guys. Kuat sudah ini. Oke guys, sangat kuat sudah. Oke, seperti ini ya, selesai ini. Oke guys, jangan lupa like, share dan subscribe ya guys.